Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya armada spesial yang tentunya kita nantikan ya di game budget ini. Nah, di sini ada armada XZ SR3 panorama ultimate tentunya ya. Dan di sini adalah spek Busan. Jadi ini model yang pertama kali ya kalau nggak salah. Nah, untuk modnya sendiri ini dari channel YouTube-nya Tien ya. Nah, untuk statusnya itu free, jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mencoba mod ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja ya kita review untuk busnya. Wih, keren ya. Ini detail banget loh ini untuk modnya. Tuh, seperti di atas 2 ya. Keren banget ini. Dan pertama-tama ini kenapa ini kok klaksonnya menyala sendiri? Pertama-tama kita nyalakan dulu ya untuk lampu dekat, lampu jauhnya. Nah, untuk lampu dekat, lampu jauhnya seperti ini ya. Ini kayaknya ada ini ya, ada semacam mungkin bug atau apa ya. Tetapi ini yang menyala malah yang di tengah ya. Ini refleksinya harusnya di bagian lampunya sini, tetapi ini di bagian tengah sini. Dan juga fog lampnya ini harusnya ngikutnya di lampu dekat ya. Terus untuk lampu hazardnya di sini runningnya nggak menyala ya, hanya di bagian ini lampu welcome ya, lampu welcome yang warna biru itu. Dan kanannya juga demikian, kiri juga. Terus kita cek untuk bagian wipernya. Untuk wipernya saya rasa ini normal ya, nggak ada kendala. Dan di sini untuk lampu bagian spion di sini ngikut sennya ya. Terus kita cek lagi untuk bagian aning pintunya. Di sini pintunya yang depan ini sliding dan belakangnya ini adalah swing. Di sini juga ada toiletnya juga teman-teman. Ini interiornya rapi banget loh ini, ngomong-ngomong. Tuh, keren ya untuk interiornya. Wih, mantap ini. Tapi nggak ada lampu interiornya ya. Ini nggak ada. Bentar. Oh, ada mesin 3D-nya juga ternyata. Mantap ini. Terus kita bergeser ke bagian samping untuk lampu remnya. Sebentar, kurang kelihatan ya. Nah, untuk lampu remnya seperti itu teman-teman. Dan lampu elangnya ini ngikut lampu kota aja ya, sama lampu hazard dan juga lampu sen. Di sini lampu sennya sudah benar. Loh, kok lampu ininya kok gini ya, bagian lampu mundurnya. Ini harusnya ini ya untuk lampu sen bagian kuning itu. Kita coba lampu malamnya. Loh, lampu malamnya kok malah gini ya. Ini mungkin ada bug ya, karena ini versi yang pertama teman-teman, jadi mohon dimaklumi ya karena ada begini. Tapi untuk keseluruhan ini keren banget loh. Dan juga untuk finishingnya ini sangat rapi sekali. Dan kita cek ya untuk interiornya. Interiornya itu sangat mewah sekali teman-teman. Tuh, interiornya mantap loh ini. Mantap ya untuk interiornya. Nah, itu ada watermarknya ya, Tien maksud saya. Tien. Keren ya untuk interiornya. Mantap ini. Ini power window-nya apakah bisa di ini ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak ada animasi power window. Terus untuk animasi pertama di sini suspensi, dan juga untuk face shadow-nya ini agak ini. Terus
terus untuk animasi kedua fake shadow-nya hilang. Untuk ketiga adalah bukaan. Di sini untuk bukaannya loh. Ini kenapa ya kok ada semacam sekat tengah gini ya? Oh, ternyata letak pintunya ya, juga toiletnya kan di tengah, jadi agak gini gitu ya. Terus untuk bagian belakang ada ini, belum bisa bergerak ya, tapi udah keren loh ini, udah 3D gini. Ini kurang bisa bergerak ini, kalau bisa bergerak ini bakalan bagus banget ya. Bahkan ini setara dengan mod-mod cell gitu loh teman-teman. Sekarang di Busit itu mod cell dan free itu hampir sama semua ya, yang membedakan cuma statusnya doang. Karena mesinnya itu kebanyakan sudah menggunakan 3 dimensi gitu ya. Wah, keren ini. Untuk settingannya juga mantap. Pokoknya kalian wajib coba ini teman-teman. Bentar, ini kita ini dulu ya. Coba kita keluar dari bus dulu ya. Kita foto. Bentar, ini nge-lag kenapa ini? Nah, sip. Kita foto teman-teman. Wah, keren ya. Kayak di atas 2 ini. Woi, keren. Kita sub dulu. Dan mungkin cukup sekian ya video tentang review SR3 Panorama XZD Ultimate dari channel YouTube-nya Tien. Dan bila teman-teman berminat bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ya. Dan terima kasih yang udah menonton, dan bila saya sendiri ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.